Halo semuanya, welcome back to my PS88. Namaku Mayang. Selamat nonton channelku. Untuk hari ini aku lagi ada di The Forest Surabaya dan tujuanku kesini mau makan siang. Jadi sebelumnya aku udah reservasi dulu. Tapi mereka memang nyaranin lebih baik reservasi. Dan link untuk reservasi ada di bio Instagram mereka. Nanti aku kasih tahu linknya. Terus nanti aku juga akan fotoin menunya dan juga lokasinya nanti ada di description. So follow me. Jadi ini aku pesennya americano, dia harganya 28.000. Terus ini iced tea sebagai penetral, terus ini harganya 18.5. Nah, ini salmon mentai rice di harganya 65.000, dia juga bonus sambal. Terus yang ini beef stroganoff, nasi juga. Dan harganya juga 65.000 dan dia juga dapat sambal juga. Langsung aja coba minumnya dulu, coba americanonya. Agak asam, a little bit heavy but still fine. Nggak dikasih gula, aman. Cuman dia asam, main asam iced tea. Alat makannya direndam di air panas, so it. Mari coba. Ini dapat kacang edamame. Lihat, salmonnya nggak pelit guys, jadi ini dagingnya banyak banget. Kalau kalian pakai sendok ini dapatnya banyak kan. Enak banget. Sip. Sekarang nyoba yang stroganoff. Jadi ada brokoli, ada cherry tomato, sama wortel juga. Jadi dikasih scramble egg. Coba dulu. Thank you.
kayak ASMR gitu deh. Wow. Gak usah, enak banget soalnya. Jadi dagingnya itu beefnya itu kerasa banget rasa beef yang gimana ya, kalau kalian makan daging beef yang gurih itu tuh aftertaste nya itu kayak orang makan semur gitu loh, enak pol, enak nih. Kalau aku suruh milih berarti ya untuk makan siang kita hari ini, aku suka yang ini. Mungkin karena pada dasarnya aku seneng salmon yang mentah ya, kayak sashimi, jadi bukan gak enak, tapi ini enak ini. Cuman aku prefer ini. Our favorite food of the day. Enak banget. So, aku mau lanjut makan dulu. Ciu. Ya penutupanku, aku lagi di deket WC. WC-nya aja bagus banget kan. Beautiful, flowery, gardeny. Sekarang aku udah ini udah selesai makan di The Forest. Dan aku mau lanjut ke tempat lain. Dan makasih ya udah nonton videoku sampai terakhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga boleh. Dan see you in my next video.